Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad, 5 hari bulan 6/22, hari memperkasakan ilmu yang terakhir pada hari ini. Sunan Aibul Hafiz bin Zulkifli. Sunan Aiman Rohaizah bin Rosmi. Sunan Aibul Hafiz bin Zulkifli. Sunan Aiman Rohaizah bin Rosmi. Sunan Aiman Rohaizah, ada tak ada? Tak ada. Sunan Muhammad Syahir bin Zaidi. Sunan Aslina bin Abdul Wahab. Sunan Tati. Yang ni, yang PM tepinya, yang PM tepinya dia ada 84. Ni saya tak boleh tambah lagi. Ni PM tepinya ni, ni yang penuh, yang mohon. Tepi dia kata sini. Sudah sembilan bulan Muhammad. Betul dia lelaki macam. Siapa kau sebut? Sudah Sulaiman. Sudah Ismail bin Maktab. Sudah Rozia binti Miftah. Sunan Zainuddin bin Wahab. Ambil yang lain, kursi ni. Yang Sunan Zainuddin tadi dah ada? Ada. Sunan Zulkifli bin Mahmud. Sunan Mahani. Sunan Farida. Sunan Haji. Sunan Farida. Sunan Haji Majita. Sunan Rodaya Ahmad. Sunan Aina. Beginilah keadaan memperkasakan ilmu oleh Kembang Melati. Tentulah kita sama-sama. Betul? Kita sama-sama. Senyap. Sembang. Sembang boleh tapi jangan kuat. Kita tak perlu sembang. Tapi ibarat yang kita cakap dalam ganggu sebelah-sebelah takkan cakap kuat-kuat. Awak nanti walau yang tengah. Kita nak buat apa pun dalam kamu, awak tak tahu. Sekarang ni, kita dalam lewat kamu. Saya last sinari kita. Dapat itu, dapat kita tak tahu. Bila nanti kita akan jumpa? Ini, insyaAllah. Semua dapat. Okay. Semua dapat. Contoh dia, ekspedisi yang ketiga ni. Tunggu lah macam ni. Yes.
yang ketiga ni sekarang ni, kekuatan dia tak ada. Kekuatan dia tak ada. Tetapi atas rasa jiwa saya, saya setuju untuk semua jadi. Saya sambung jumpa tu guru. Minta adakan juga bakal apa sayang sunan-sunan baru yang tak dapat ilmu yang tidak dapat. Dapat satu. Tanya apa Sunan Rosli? Tanya teknik. Tanya. Saya pergi pusat rotan bukan apa. Dalam saya pergi pusat rotan, saya berawal, saya mohon untuk guru minta kelapangan untuk SPD. Betul Rosli? Tuan. Tuan guru marah pun saya sanggup kena marah pasal untuk tunang-tunang. Tanya tu. Tahu. Berapa kali saya kena marah? Saya tebalkan muka juga. Okey, Tok Guru dah jadi dilih. Tok Guru dah jadi dilih. Kita sebagai orang pilih menufaatkan keterangan yang ada. Bukan kita memalak keterangan yang ada. Habis. Hancur, tak nak. Itu saya nak. Bukan saya nak marah pun. Kita sama-sama. Kita sama-sama yang tak, kita sama-sama turun. Okey? Itulah tanggungjawab sebenarnya sekali hidup. Ataupun ketua. Okey? Ketua. Kan ada apa-apa ketua. Apabila ketua, ketua tak boleh dengar arahan, macam mana nak mungkin nak ikut. Tok Guru senyap saja. Tok Guru bantai saya. Okey? Tok Guru bantai saya. Contohnya, pagi tadi. Okey, pagi tadi. Saya bagi tahu, Sunan Rosli ada Sunan paling lama. Okey? Saya tegur Sunan Rosli. Pasal apa saya tengah tegur Sunan Rosli? Semasa ekspedisi, kita perlu berpakaian lengkap. Sunan dah cakap. Saya suruh Kak Rosli naik ke atas pakai baju. Suruh tak suruh? Tanya, suruh. Apa salah? Yang lain ada-ada, ada satu tiga pula dukun. Satu lagi dari apa sedang tadi, pun saya tengok, dia naik balik kota. Tok Guru tak pantai, korang, senang-senang lain ni. Dia tak akan pukul. Tok Guru akan pukul, siapa kepala. Pergi balik ya. Tolong. Saya tak ada masalah apa. Okay, bekerja. Boleh tak boleh? Boleh. Jangan Tok Guru Terima kasih.